Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Inti Fuada dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu video animasi asam basa beserta virtual lab-nya. Di video pembelajaran kali ini, peserta didik akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama ada asam, yang kedua ada basa, yang ketiga ada garam, dan yang keempat ada indikator asam basa. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi asam basa yaitu sebagai berikut. Salam saja ya teman-teman, kita masuk ke langkah yang pertama yaitu tentang cara membuat medianya. Baik teman-teman, langsung saja kita buka filenya. Nah, di sini saya sudah merancang semua materinya ya teman-teman. Jadi nanti tinggal edit saja. Nah, untuk membuat animasinya, kita klik saja teks yang ingin diedit, kemudian kita masuk ke fitur animation. Nah, klik animation pen. Teman-teman bisa lihat ya, di sebelah kanan ini ada timeline, yaitu tempat kerja kita untuk mengatur waktu dari animasinya ya teman-teman. Berapa lama animasi itu masuk atau keluarnya, di sini tempat kerja kita. Bisa teman-teman langsung klik teks yang ingin diedit, kemudian atur waktunya mau seberapa lama sesuai selera saja, animationnya juga. Jangan lupa ya teman-teman, klik start with previous dan nanti nggak usah klik-klik lagi ya. Kemudian langsung saja masuk ke slide yang kedua. Nah, sekarang kita ganti ke fitur transition, di mana di sini adalah efek untuk antar slide ya teman-teman. Jadi antara slide 1 dengan slide 2 itu nanti ada efeknya. Nah, silakan teman-teman pilih mau yang mana. Saya pilih yang doors, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Nah, itu teman-teman. Kalau sudah diatur semua animasinya, timeline-nya ya, teman-teman. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita masuk file, kemudian export. Nah, karena kita ingin membuat video animasi dari PowerPoint, jadi nanti PowerPoint-nya itu berbentuknya video, jadi udah MP4 ya teman-teman. Kita klik create a video. Nah, kemudian sini teman-teman bisa pilih ya kualitas dari video tersebut. Saya pilih yang paling tinggi. Nah, di sini ada waktu jeda ya, jadi delay antara slide 1 dan slide 2 kita nolkan. Karena apa? Karena nanti supaya tidak ada jeda antara slide 1 dengan slide 2. Langsung saja kita create a video. Nah, misal kita namakan media pembelajaran. Oke. Nah, di sini filenya sudah berbentuk MP4 ya teman-teman, artinya itu sudah dalam bentuk video. Kita langsung saja save. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini sedang proses pembuatan medianya. Tunggu sampai selesai, tidak terlalu lama seperti kita mengedit video di aplikasi lain ya, jadi tunggu saja.
Oke teman-teman, tadi sudah lihat ya bagaimana cara pembuatan medianya, kemudian pelaksanaan medianya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap evaluasi dari medianya itu. Jadi, di sini saya pribadi mengkolaborasikan dua media. Yang pertama media video animasi, yang kedua dengan virtual lab. Nah, virtual lab ini digunakan untuk membantu memperjelas konsep yang telah diberikan di video animasi, sehingga siswa itu mudah untuk mencerna materi dari asam dan bahasanya. Nah, di sini virtual labnya itu cukup praktis ya teman-teman. Kita tidak perlu mengeluarkan budget yang begitu besar, jadi cukup pakai internet saja. Oke, next kita langsung buka Google. Kemudian kita klik Pet Simulation. Nah, ini udah ada ya, tinggal klik saja. Kita klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Kita langsung saja masuk ke bagian simulasi. Kemudian kita pilih kimia. Kemudian kita cari materi yang akan dibutuhkan. Tadi kan materinya tentang asam basa ya. Kita klik. Kalau sudah muncul seperti ini, kita langsung saja klik videonya. Kita masuk ke bagian introduction. Nah, di sini ada berbagai macam fitur ya teman-teman. Ada larutan. Kemudian ini ada tentang molekulnya. Kemudian di sini ada tools indikatornya ya. Nah, kita langsung saja percobaan yang pertama. Misalkan air ya teman-teman. Kita klik air. Kemudian kita pilih molekulnya nih. Mau yang kosong seperti ini atau ada padatannya, atau dengan grafik, atau tidak ada sama sekali. Nah, di sini saya pakai yang molekul, kemudian solven ya, teman-teman, biar bisa kelihatan. Nah, di sini merah menunjukkan asamnya, ion asam, biru adalah ion dari basanya. Kita celupkan pH-nya, ternyata 7 ya, teman-teman. Air itu 7, artinya netral. Oke, kita angkat kembali, kemudian kita pilih asam kuat. Nah, di sini kita lihat ya, molekulnya itu lebih banyak ya asam. Karena asam kuat itu pH-nya adalah 2. Artinya adalah sangat asam ya, teman-teman. Dan identik dari asam itu adalah ada ion H+-nya di sini ya, teman-teman. Oke, kita angkat. Misalkan kita ganti ke basa kuat. Nah, kira-kira pH-nya berapa ya? Kita celupkan. Oh, ternyata 12. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa molekul warna biru itu lebih dominan daripada yang lainnya. Itu artinya bahwa ini adalah basa, basa kuat dengan pH 12. Oke, kita ganti ke tools dengan kertas lakmus. Nah, mohon maaf, ini bukan kertas lakmus, tapi indikator universal ya teman-teman. Mohon maaf, kita langsung saja coba ke asam lemah. Nah, kita celupkan. Kemudian kita cocokkan warnanya kira-kira lebih ke warna, ke pH berapa ya? Ini lebih ke pH 4 ya teman-teman. Ya, keempat. Jadi asam lemah pH-nya 4. Dan kita ganti toolsnya ke tentang arus listrik ya. Misal kita pakai basa lemah. Kita celupkan anoda katodanya. Nah, di sini sinarnya terang tapi agak redup ya. Itu menunjukkan bahwa ini adalah basa lemah.
Oke, misalkan kita dengan asam kuat, kita celupkan. Wow, di sini sinarnya cukup terang sekali ya teman-teman. Artinya bahwa asam kuat ini bisa menghantarkan listrik sekaligus nyala lampunya itu terang ya. Oke, kita angkat. Kita ganti ke air. Nah, bagaimana dengan air? Ternyata redup ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini virtual lab ini saya pakai pet simulation karena fitur-fiturnya yang mudah dan simple ini bisa digunakan oleh masing-masing siswa, bisa dipahami juga, dan sangat mudah untuk diaplikasikan. Kita hanya bermodalkan kuota internet, bisa dibuka di laptop maupun HP ya teman-teman. Jadi ini adalah tahap evaluasi dari materi asam bahasanya itu sendiri. Oke, teman-teman, itulah presentasi media pembelajaran dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Stay safe and keep healthy ya teman-teman.